Di tengah sibuk nangani pandemi COVID-19, Bupati Sumenep Madura Jawa Timur nyusun buku atau kitab fikih sesi tentang pandemi virus corona. Buku atau kitab kadita susun dalam waktu 5 malam. Buku sejudul Fiqhul, Kufid atau Fikih COVID-19, buku kadita ropa kitung situngga buku karya Abu Syarok Harim Syakunaki bahasa Arab. Tujuan esosona buku atau kitab judul Fiqhul Kufid kadinto kangkui mapada persepsi pondok pesantren masjid tor musola tentang COVID-19. Omar ke Kabupaten Sumenep berdatosan pondok pesantren. Sedangkan Bupati Sumenep ngaturaki esai dari buku kadinto berdepan ponapan pembahasan tentang virus corona, akadnya tata cara sholat Jumat kantos cara mandi'i, nyalataki tormakamaki jenazah secapok virus corona. Jadi biar sama cara memandang COVID. Banyak sekali pondoknya itu kan 378, ditambah dengan musola 3.000, masjid 1.000 lebih. Di sini juga saya sampaikan latar belakang kenapanya. Ini bagian dari sosialisasi dan pencegahan. Dari pandangan sastrawan Matura, kitab terbitan Bupati Sumenep Kadinto luar biasa. Eputeki dalam kitab Kadinto berada benyahan pak lekor frekuensi kitab saya tulis ulama dunia selasi tengah Yaman. Tak gampang nyosan kitab senangin dalam waktu 5 malam. Mulati sibuk terkinerja natati Bupati ya tengah pandemi corona. Menulis kitab ini saya buka sekitar hampir 6 hari. Jadi kitab ini memang kejar tayang, tetapi kualitasnya mohon maaf saya akui luar biasa. Kenapa? Karena dalam kitab ini ada 24 referensi kitab yang ditulis ulama-ulama dunia. Bahkan dari Yaman, dari Saudi Arabia, bahkan dari Umul Qura. Jadi referensi dari kitab yang kecil ini, jadi referensinya ada 24 kitab. Sini. Bupati Sumenep ngaturaki ampun pada saya buku saya ampun eceta tersiap etu umdak panponapan pondok pesantren masjid tormusola e Kabupaten Sumenep. Wildan Lipu Prasasti, CTV.